Oke coy, kita ketemu lagi di channel Hendry ID. Dan kali ini aku punya sebuah paket lagi ya. Lagi-lagi paket ini. Tentunya ini paket hasil lelangan. Kali ini aku kemarin ini lelang di Bexo Garage. Bexo Garage ya. Instagramnya ada di sini, Bexo Garage. Dan ini untuk pertama kalinya aku bisa menang Hot Wheel yang premium dan dollar regeneration apa generation ya. Pokoknya itulah, pokoknya itu nanti lihat aja. Terus kemudian ada Zamak juga. Yang terakhir ini ada hot item tahun kemarin yang belum aku dapat tentunya. Dan ini solusi untuk kita semua yang apabila kita nggak mendapatkan item-item tertentu, yang hot item terutama, dan ini harus kita dapat di lelangan meskipun kita bertarung dengan teman kita sendiri, tapi harus dapat kita. Kita review dulu nih kardus-kardusnya ya. Ini tentunya ini paketnya ini super aman. Kardusnya tebal coy ya. Kardusnya sangat tebal ini. Dan tentunya ini dibungkus plastik biar tahan air, biar nggak kena air ya. Mantap ini pokoknya. Yuk biar nggak terlalu lama langsung aja kita buka lah ya. Oke, kita langsung buka aja. Ini udah aku ganti ya cutternya ya. Kemarin Bang Skuter Pedi yang ledek dia. Katanya apa namanya? Cutternya harus biasa, jangan anunya aja yang biasa. Edan. Aduh, oh ya pokoknya buat kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, ya subscribe lah biar membantu channel saya menuju 1000 subscriber. Oke, kita pelan-pelan aja bukanya biar nggak ngerusak kardusnya, karena kardusnya ini nanti bisa digunakan kembali ya. Mantep ini, Bexo Garage. Dan ini ngasih alapnya di plastik lagi, nggak di kardusnya. Jadi kardusnya ini, sangat aman ya. Ini yang depan yang mana nih? Oh, yang ini. Di pertama kita potong cutter ini bagian sampingnya. Udah kebuka ya, mantap. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dapatlah. Kali ini item yang, ini pertama kalinya ya aku punya apa namanya? Punya Hot Wheel Premium dengan harganya di bawah rata-rata ya. Mantap banget. Ini dia. Mantap ini. Ini bisa dibikin kayak ini. Enggak. Ini kertas dibikin kayak. Ini paketnya tentunya aman ini ya. Oke. Kita taruh sini. Nanti ini jangan dibuang ya. Ini sampahnya ini bisa buat daur ulang lagi. Oke, kita singkirin amanin dulu paketnya atau isinya. Taruh sini. Ada stikernya enggak? Oh ya, ada. Di sini ada stikernya. Mantap ini Bexo Garage. Oke, nah ini dia ya, Hot Wheel Premium, dan ini aku tutupin dulu nih, biar kalian penasaran. Yuk kita bongkar satu persatu, bismillah. Oke, mana ini? Tutup dulu sana, yang kelihatan ya. Kita yang pertama dulu. Nah, ini dia ya. Ada Zamak Edition ini 2021 80 El Camino. Mantap ini kartunya, ini juga masih bagus ini yang tentunya factory seal 2021 set. Ini jamin aman ya. Ini biar nggak apa namanya, bubble-nya nggak pecah. Mantap ini, mantap. Zamak coy, ini Zamak pertamaku ini. Mantap. Taruh sini. Oke. Yang alah jatuh. Kemudian yang kedua ini ada hot item 2021 juga yang factory seal lagi. Ini ada custom 70 Honda N6000 warna apa ini ya? Warna putih agak kuning-kuning gimana gitu. Tentunya ini factory seal. Mantap ini ya. Teman-teman, ini aku juga tahun kemarin nggak dapat, belum dapat karena kemarin tahun kemarin aku mulai hunting dan mencari Hot Wheel-nya itu telat ya, sekitaran bulan November Oktoberan, jadi ya udah setahun lah ibaratnya, telat sangat. Oke, yang berikutnya ini adalah Hot Wheel Premium perdana saya. Ini tentunya ya, ini ada Honda Prelude. Keren ini, mantep ini. Ini ada di sini, ada ini apa namanya variannya ya, ada 5 temennya variannya. Wah, aku malah ini nggak nyangka kalau ada ini ya, Nissan 318 turbo.
Ini adalah logo ini Hendry ID nih yang warna biru tapi yang reguler ya, bukan ini, bukan apa namanya, bukan premium. Kemudian ada Honda Prelude warna silver. Keren ini. Ada BMW M3, Mitsubishi Lancer Evolution, kemudian ada Mitsubishi 3000 GT FR4. Wah, ini harus dapat ini kalau ada lagi nih. Dapat ini, harus dapat ini warna kuning ini. Apa warna biru kalau ada ya. Mantep ini adalah Hot Wheels premium pertamaku. Tentunya ini ban karet ya. Ih, enggak apa-apa. Ini permulaannya supaya nanti kita bisa mendapatkan Hot Wheels yang THS yang ban karet. Ini ada itemnya nih, ada item 142 ya. 142. Lelangannya ya, ini taruh sini dulu. Oke, dan ini yang terakhir ini. Ini benar-benar mantep banget. Enggak apa-apa, ini agak sedikit ya, sedikit menguras kantong, tapi tentunya ini enggak seberapa menguras. Dan ini dia item yang terakhir yang benar-benar membuat aku melengkapi sebuah koleksiku, fokusanku. Tara, mantap jiwa. Ini ada Honda Prelude ya. Honda Prelude Dollar Generation. Generation apa-apalah. Itulah pokoknya lah. Ini tentunya ini enggak dijual di Indonesia dan ini aku dapatnya di Beksu Garage. Ini item ke-28 ya. Ini box pertama dan aku ada sih, ada lagi box kedua, box ketiga, cuma aku memang ngincer yang box pertama karena selisih harganya itu cuma 3000 aja, jadinya aku fokus ke box yang pertama untuk lelangannya. Dan alhasil waktu hampir tutup, waktu limited, aku buka atau bid lagi harganya lebih tinggi dari teman dan akhirnya menang. Oke, enggak apa-apa. Mantep, ini ada Honda Prelude 98 ya, warna apa ini, hijau telur, telur bebek ya. Mantep ini. Dan ini dia ya koleksi Honda Prelude ku yang sebelumnya udah pernah aku dapatkan. Ini ada warna merah, mantap. Kemudian warna kuning, ada Honda Prelude warna biru lagi, ini biru ya tentunya nih ya, warna biru. Kemudian ini juga ada warna silver tapi yang reguler. Dan ini yang Honda Prelude yang ini, yang premium. Oke, kita susun di sini dulu. Tapi kok kayaknya ada yang lupa apa ya? Bentar dulu, kayaknya ada yang lupa. Oh iya, stikernya coy. Mana ini stikernya? Nanti dulu aku cari. Nah, ini dia stikernya ya. Ini ada hologram gimana gitu, Beksu Garage ya. Ini mobilnya keren ini, Chevy apa kayak mana nih mobilnya nih ya. Coba nanti siapa tahu dia komentar. Komentar aja bang di bawah ya, biar sama-sama membantu channelku ini menuju 1000 subscriber. Dan jangan lupa, pokoknya yang belum subscribe channel saya, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Mantep. Ini pokoknya hunting lagi. Lelang kali ini kita fokus ke fokusan utama, tentunya yang GDM card ya, yang Honda Prelude yang ini. Ini artinya fokusanku yang ini sih untuk lelangan kali ini, cuma berhubung merembet-merembet ada item yang bagus, ya udah aku sekalian aja lah. Biar satu tempat, satu lokasi, satu paket tentunya. Nah, ini dia ya kawan-kawannya, hasil lelanganku kali ini yang benar-benar fokusanku ya dari tahun kemarin. Pokoknya mantap sekali pokoknya. Oh ya, pokoknya buat kawan-kawan yang belum bergabung dan belum subscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu di sini. Di channel Hendry ID ini, biar aku semangat kontennya, semangat bikin videonya, semangat huntingnya, semangat unboxing dan segala macam, pokoknya biar aku semangat. Dan buat kawan-kawan semua, pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat menunaikan ibadah puasa. Jaga kesehatan selalu pokoknya. Pokoknya jaga kesehatan selalu, itu yang paling utama. Dan kita sampai ketemu lagi di video selanjutnya.